Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi dengan saya ya, guys. Ini saya mau masak rendang ikan laut ya, guys. Ini bumbunya cuman bawang putih, bawang merah, cabai, jahe, kunyit, terus lada, sama tumbar, terus daun salam sama daun serai, kita geprek sama laos ya, guys. Oke, aku mau blender bumbunya dulu ya, guys. Oke, ini bumbunya dapat tak blender ya, guys. Sekarang tak gongso dulu. Tak gongso biar airnya kering, terus baru dikasih minyak ya, guys. Kita tunggu dia mendidih, terus airnya kering. Ini santannya, guys. Santannya masih mau tak tambahin. Azel lagi tak suruh beli santan peres, guys. Ini ikan laut, guys. Aku nggak tahu namanya ikan apa. Tak rendang. Coba nggak rendang ikan laut, katanya enak, guys. Coba ya kita. Saya juga belum pernah, baru pertama ini. Kita coba rendang ikan laut. Kita tunggu airnya sat ya, guys. Nanti baru kita kasih minyak. Oke, ini udah tak kasih minyak ya, guys. Bumbunya mateng ya, guys. Baru kita masukin santan, guys. Nanti kalau udah mendidih baru kita masukin ikannya. Nah, ikannya masukinnya kalau udah mau sat aja deh, takutnya hancur kan. Kalau rendang itu harus diaduk terus ya, guys. Kita tunggu bumbunya mateng ya, guys. Kita tunggu bumbunya wangi baru kita masukin santan. Oke, sekarang kita masukin santannya ya, guys. Masukin santannya, terus kita aduk-aduk, guys. Kita aduk terus santan. Jadi, kalau ini udah agak sat, baru kita masukin ikannya ya, guys. Kita aduk-aduk terus, guys. Oke, ini ikannya udah tak masukin ya, guys. Kita tunggu sat. Ini udah mendidih, kita tunggu sat ya, guys. Kita ikut-ikutan, guys, yang lagi hit. Tongkol rendang. Tapi aku nggak pakai ikan tongkol karena aku nggak suka ikan tongkol, guys. Jadi aku pakai ikan laut. Tadinya mau pakai ikan tuna, tapi ikan tunanya nggak ada. Jadi aku pakai ikan laut. Aku nggak tahu namanya, guys, ikan laut apa. Kita tunggu sat ya, guys. Oke, ini rendangnya udah mau mulai sat ya, guys. Santannya. Kita tinggal tunggu sat dulu. Ini udah mau sat. Takut ikannya hancur. Kita tunggu sat santannya ya, guys. Oke ya, guys. Ini rendang ikan lautnya sudah matang. Tapi kok warnanya nggak merah ya, guys? Kurang cabai merah kali ya, guys. Oke, itu aja ya, guys, video kita kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya, guys. Tunggu video kita selanjutnya ya, guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.